Yo, halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Ali di sini. Kali ini kita bakal melanjutkan game The Walking Zombie 2. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Tadi nambah lagi subscribe-nya, thank you banget dan sangat-sangat berterima kasih. Dan ada yang komen juga karena nggak bisa nonton full, nggak apa-apa. Sebenarnya mau nonton full, nggak nonton full itu terserah kalian guys. Aku nggak pernah masalah soal itu sih. Mau nonton full, nggak nonton full, terserah kalian saja. Kalau kan cuma bisa mengajak, gitu. kayak mengajak, ayo subscribe, ayo like. Gitu. Aku cuma bisa mengajak gitu guys. Nggak bisa memaksakan. Subscribe enggak lu? Kan enggak mungkin gitu. Ransel kita jual dulu rongsokannya. Oke. Ini kita jual juga. Nice. Kemarin kita dapat miss dari Jack ya kalau enggak salah. Oke. Perbaikan helikopter. Oh, kemarin kita tinggal nyari ini, baling-baling. Iya, baling-baling. Wadah terkunci dari pertemuan. Kita udah end game. Jadi langsung ke misi-misinya aja. Aku tadinya mau ini guys, mau nge-record bakso simulator. Oke, kita bawa senjata. Tapi posisi ininya, waktunya di game itu siang, belum ku kemalamkan. Aku malas kemalamkan dengan kembang api. Teman kerja terhormat, kata mereka kamu datang untuk membantuku. Jadi lanjutkanlah. Aku akan pergi mencari amunisi untuk senapan mesin. Akan kerjakan. Hati-hati laba-laba kadang-kadang datang ke sini. Jadi atasilah mereka. Terima kasih. Oke, kita bakal berhadapan dengan laba-laba. Jadi mungkin nanti kalau waktunya udah kemalamkan sambil grinding, kemungkinan besok langsung kurecord ya. Oke, hati-hati ada laba-laba ya guys, bilangnya. Zombie berdatangan. Zombie laba-laba yang datang. Bentar guys. Resek. Resek lu. Resek kamu. Gembur resek. Dan aku sekalian pas grading nyari questnya di mana. Jadi nanti pas aku nge-record kan enggak terlalu lama. Langsung ke inti. Aku banyakkan game, guys. Ada 3 game. Kemarin World of Mystery. Itu kayaknya perlu dimainkan itu. Aduh, pusing juga aku mainkan yang mana dulu nih selesaikan. Susah kalau enggak punya tim ya. Aku mikirnya kayak berat banget gitu. Tapi ya udahlah, pelan-pelan pasti bisa lah diselesaikan. Oh, itu mesin roket. Oh, bukan, dudukan. Kira mesin roketnya di situ. Terus nanti yang senjata ini di bawah sini. Bukan. Bagus, terlihat bagus dan juga bisa bekerja. Bisa kita mencobanya? Tentu, teman. Masuk. Kita akan memulainya dan terbang di sekitar basis. Terima kasih. Oke. Walkie zombie terbang. Mana ini? Widih, keren. Keren dong. Kan area. Untungnya enggak bisa loncat ya. Oke, nice. Apalagi. Oke. 17 sana. Terus slow banget itu. Nice. 18. Keren sih. Kita masih di atas. Gak bisa keluar. Oke, kita langsung ke kota. Cuma gitu doang.
harusnya lebih panjang guys ya, biar lebih seru gitu. Kalau enggak bunuh bos gitu yang gede gitu kan, seru kayaknya. Biarlah guys, tanpa kita kembali ke Jack. Jack sudah selesai semua dan kita sudah membahas Mizumi di sana. Apakah berhasil helikopter itu sudah bisa dioperasikan? Bagus, untuk peledakan nuklir kita juga butuh ahli ledakan. Dia baru saja melepon dia di radio, katanya di ya terjebak di dekat pantai. Lanjutkan. Pakai helikopter kosongkan area di sekitar pantai dan jemput ahli ledakan, tidak masalah. Oke, kita bakal. Kok ada sampah gak sih? Oh, ada sampah. Sampah ini harus dijual, guys. Aku gak mau kepenuhan tasku. Kita jual sampahnya dulu. Di waktu yang damai ini, kita menyelesaikan quest-quest kecilnya. Langsung ke sana pakai helikopter, menggunakan helikopter. Dari helikopter ya. Susah dari helikopter guys. Nice. Tepu satu lagi ya. Tepunya yang nyebur-nyebur udah kita habisi guys ya. Jadi ini lebih gampang lah. Yang nyebur-nyebur tuh bisa ke atas soalnya bulan. Bisa gerak lo. Ledakan ada di dalam rumah ini yang harus kita selamatkan. Jadi kita melawan monsternya pakai ini lebih senang kayaknya guys. Dia datang tuh, dia WC dia. Masuk
ada kah? Oke, gimana lu? Hilang. Hilang, guys. Hilang, guys. Kita selamatkan malah hilang. Gimana dia hilang? Apa di depan kali ya? Di kursi depan. Apakah kita ada misi dan asli ledakan, guys? Kita tebak-tebakan nih. Palutor, aduh, ada pertemuan, gak bisa dihindari. Aku paling males ngadepi Palutor. Lanjut. Paling malas aku kalau ngadepi Palutor tuh, guys, sebetulnya. Sangat-sangat malas. Lanjut. Cek ahli ledakan sudah aku selamatkan. Dia terselamatkan. Dia tadi sembunyi di WC. Apakah kau berhasil tugas selesai? Kata ahli ledakan ada tempat yang sangat cocok untuk meledakkan nuklir di zona mati. Cerita lebih lanjut. Kita harus menyiapkan tempat untuk meledakkan bom dan menyingkirkan zombie dari sana. Lakukan itu, akan kukerjakan. Kita dapat skill point. Ini nggak aku tambah deh. Menambah apa yang penting ya, pertahanan, kesehatan. Sebenarnya nggak terlalu perlu sih. Senjata api apa ya, guys ya? Apa serangan kritis. Serangan kritis deh, masih kecil banget serangan kritis. Dari sini dapat apa? Dapat bensin lumayan. Sangat lumayan. Sebenarnya bensinku banyak tuh. Sangat banyak. Kita ke zona mati. Ternyata kita bersama ahli ledakan ya ke zona mati. Hindari pertemuan. Tidak terlalu mementingkan itu. Matriosika. Itu plesetan apa lagi, guys? Cyberpunk aja jadi plesetan. Oh, suruh ngambil ini bom. Mama. Guys. Jangan dekat-dekat dulunya dulu ke gua. Nah, baru kita ke beruang nih. Wih, aku nggak bisa gerak. Wih, nice. Tatar. Aku rada benci sama yang radiasi dari jarak. Sebenarnya tuh aku ngepaskan di tengah-tengah pas kepalanya. Sabar. Nice. Wih. Sudah mati nih. Radiasi ya itu, guys ya. Ada gugup. Tar. Aku pakai ini, guys, pakai. Ush. Banyak bet. Oh iya, belum jual barang. Astaga, pantesan kok banyak banget kayaknya. Guys, jual barang nih. Bakal jual barang yang gak diperlukan sih. Zombie Kibi. Killboy Kibi. Gunakan deh. Biar gak kebanyakan, guys.
Sumpah ini banyak banget nih barangnya nih. Cari kuncinya dulu. Kuncinya pakai mesin komputer. Oh, lewat sini. Gak bisa jongkok ya? Ya, gak bisa jongkok nih. Bisa nembak. Tembak dulu deh, guys. Tembak dulu, guys. Saya ini malah kiri kanan cantik malah kok. Bisa tembak gak nih? Gak bisa. Dua, tiga, empat, lima. Nice, aman, aman. Kita cari kunci di sini. Untung ini udah aku naikkan ya, jadi agak apa namanya lambat gitu loh. Oke, nice. Gerakannya agak lambat kalau udah aku naikkan. Yang di sini. Untungnya udah aku tembaki sih, jadi lebih aman. Tuh, ada. Bisa dibuka ya? Oke. Serem amat di kepala, Pak. Kunci. Oh, ini komputer. Wais. Ah, ini gara-gara nyamuk nih. Gitu nyamuk aku. Gimana? Entah ya, guys, ya. Di sini tuh kalau lagi apa? Lagi panas gitu, lagi udaranya gerah, nyamuknya banyak. Enggak tahu kenapa. Ada lagi enggak? Pinet 66. Kerusakan diberikan. Ini untuk lawan bos aja enaknya nih. Oh, tidak ada. Tidak ada sesuatu, tapi banyak kuburan di sini. Oke, kita yang sedang letakkan. Kita sekarang kembali ke kota. Wadah terkunci dari pertemuan. Sebenarnya banyak duitnya sih tuh, guys. Cuma udah end game, ya udahlah. Kita selesaikan Mas Anu aja kan. Apa namanya? Quest-quest kecil. Quest-quest kecil kita jalankan. Ini udaranya lagi panas di sini nih, lagi panas gerah haus. Kenapa ya tiap udara ada udara dingin? Panas hujan aku ceritakan kayak penyiar apa namanya cuaca malah. Bagaimana kelihatannya tempatnya sudah siap, tempatnya sudah siap. Pilot akan menjatuhkan bom dan ahli ledakan akan menyiapkan semuanya untuk meledakannya. Kau perlu membantu mereka, tidak masalah. Oke, okay. Oh iya, bentar, jangan lupa untuk menjual barang. Ini kita bisa kepenuhan tas kita nih kalau nggak kita jual, guys. Ceng, cedeng. Dan bensin-bensin tuh mungkin kupindahkan aja sih. Bensin-bensinnya kupindahkan di sini. Oke.
kita lanjut ke zona mati. Kita pakai helikopter lagi nggak ya? Aku berapa pakai helikopter lagi itu dari pertemuan Hyperpunk, Cyberpunk. Hyperpunk, Cyberpunk masuk. Oke. Beuh. Boom. Oh. Kita ngeledakan mobil di sini deh. Mobil langsung meledak gitu jatuh kan. Cari tempat aman. Tuh, seharusnya nuklir segitu gedenya inilah. Apa namanya? Ah, guys. Bisa menghancurkan satu kota mati ini. Kenapa kita harus mundur ke sana? Jangan kita makin malah mati dong. Yang ada kena dia. Boom. Lebih gampang. Kita lebih banyak juga malah. Sini peledakan kalian. Biar aja gue ikut peledak juga, enggak apa-apa dah. Sabar. Apakah aman di sini? Seharusnya ini dong ledakannya seharusnya gede dong. Ini bukan lokasi aman, ini lokasi mematikan. Yay! No! 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 No, 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 help me, me, ada itu lagi di radiasi, nice. Padahal jalannya lo langsung ke situ, kenapa nggak langsung ke situ? Oke, okay. Mama, aku dihadapkan zombie yang seperti ini, sungguh banyak sekali. Nice. Okay. 11 12. Mana ini? Jauh banget. Coba jauh banget. Oke. Okay. Yakin kita berada di jarak yang aman? Kalau aku sih enggak yakin. Kita akan tahu dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2. Ayo dong. Gak terjadi apa-apa. Apa yang salah? Tidak tahu, akan kuperiksa. Berani banget nih orang. Jajan pas dia meriksa meledak. Follow sampai bergetar, guys. Gila. Wah, gila sih. Ini seharusnya bukan jarak yang aman ini, guys. Lihat itu ledakannya loh. Apa namanya? Pasannya loh. Gila. Tapi ini game sih, jadi kurang gitu. Kalau sampai kayak gitu, harusnya si karakter kita ini kena. Harusnya. Harusnya sih. Matryoshka, hindari pertemuan. Aku tidak ingin Matryoshka. Masuk. Masuk.
lanjut. Bensin kita betulnya tinggal dikit dan aku harus lihat waktunya. Kalau masih banyak aku isi aja guys, karena ada jelikin tadi. Bagaimana kelihatannya nuklir dinetralkan? Kerja bagus, sekarang kita bisa tidur nyenyak. Terima kasih atas bantuanmu. Aku yakin ada upah untuk usaha itu. Ada dong, masa nggak ada? Enak sekali kalau nggak ada. Sampai jumpa. Ada lagi dia, dia ada lagi. Itu sana sudah selesai semua kan? Tinggal itu yang nggak penting-penting. Oke, kita kejek lagi aja kalau gitu. Senang bertemu denganmu, teknisi dari tempat penampungan bawah tanah melaporkan suara aneh dari salah satu laboratorium bioteknologi. Mereka tidak berani pergi ke sana. Lanjutkan. Jika tidak salah ingat, ada eksperimen yang dilakukan pada orang-orang di laboratorium itu. Jelajahi laboratorium dan laporkan kembali apa yang terjadi di sana. Tidak masalah. Yang pertama, aku lihat waktuku masih banyak apa enggak. Masih cukup. Dan yang kedua, kita isi bensin. Ya, kita isi bensin. Kita isi bensin yang biru dulu kita gunakan. 15 liter. Ini berapa liter sini? Sekitar 12 liter. Berarti 22. Cukuplah. Cukup bolak-balik. Ah, hindari enggak bisa nih dari pertemuan, lupa aku. Astaga guys, aku lupa kalau jual ini sampah. Kebanyakan sampah nanti kita nih. Untuk satu. Aku nggak mau megang, nggak mau megang palutor, menakutkan guys palutornya guys. Wah, kurang dikit lagi, nggak cukup, kurang dikit lagi. Lagi. What? What? Bentar guys, yang dulu guys, yang dulu guys. Nice. Selebihnya ganti ini. Wih, sakit ini. Sakit guys. Kenapa ditutup? Kalau damage putih di ML, true damage. Kita penjaga galak. Di mana penjaga galak? Sini. Ntar guys, ada kotak. Ngambil kotak dulu. Wih, kencengnya ini. Kenceng guys, sumpah. Tuh. Ayolah. Nice. Bicara dengan penjaga galak. Di mana? Sini. No, no, di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Pasti ada teka-tekinya di sini. Roda tank. Di mana bicaranya sini? Bukan penjaga galak. Bentar guys, sekitaran sini aja dia. Hai penjaga galak, bentar, sabar nih. Di mana ya? Gak ada. Gede-gede kan tuh ada gitu E-nya. Wow, ada kabel.
Tapi sampai situ aja kabelnya. Mana ya? Kemana? Sini bukan. Bu, ini nggak bisa. Harusnya itu kan? Bentar guys, pasti ada sesuatu nih. Sesuatu yang belum kita temukan. Harusnya ini loh. Kenapa nggak mau? Juga nggak bisa yang ini. Ini sih sembunyi di situ dia, ya Allah. Musuh telah menyerang tempat penampungan dan mereka mencuri persediaan kita. Itu masalah kecil, aku akan menyelesaikan dengan mudah. Ceritakan semua yang kamu tahu tentang proyek Putri Semesta. Putri Semesta tidak tahu tentang hal seperti itu. Jack menyuruhku pergi ke sini, kamu bisa memberitahuku. Dia merasa bahwa seluruh proyek menjadi tidak terkendali. Aku ingin memeriksa apa masalahnya, tapi di sana sekarang dipenuhi bandit. Pergi ke laboratorium bawah dan cari tahu apa yang terjadi. Terima kasih. Kita harus berperang sama bandit. Ayo bandit. Yap, ada bandit. Ada bandit. Please. Motor purnya banyak. Aman. Nice. Wih. Wow. Nice. 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 Sabar. Udah? Sudah. Aku ada ini enggak ya? Oh, ada kacang, ada kacang. Kita makan kacang. Biar darahnya nambah. Waduh, kita ngelawan bos ini kayaknya ini. Kita bakal ngelawan bos ini. Kita bakal ngelawan bos itu, guys. Kita bakal ngelawan bos itu, yakin aku sudah. Kayaknya ngeri itu bosnya. Dan aku perlu peluru merah ini. Apa yang terjadi dibuat sana? Sudah tidak ada musuh, tapi mereka berhasil menjarah persediaan makanan untuk Putri Semesta. Ini gawat, temui Jack dan cari tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika tidak mendapat nutrisi, Putri Semesta akan lepas kendali sangat lama. Oke, kayaknya Putri Semesta bakal lepas kendali dan kita bakal lanjut di next episode, ya kan? Aduh, bisa lagi. Kita ambil ini ya. Aku perlu selamatkan penyintas. Hadapi pertemuan. Aku suka yang menyelamatkan. Perlu. Penyintasnya tebel kok. Barbar, aku barbar. Aku yang barbar. Oke,
Sabar. Recoilnya nggak bagus. Oke. Sekarang pakai senjata nyicil ini. Nice. Oke. Nice banget. Antarkan dia. Siap. Mana dia? Udah, kalian nggak perlu hadiah ya. Enggak, lanjut aja deh. Mereka nggak perlu hadiah ya. Ini perlu peluru merah sih guys ini. Sumpah, susah ini pasti, yakin aku. Aku sangat yakin. Kita laporan dulu ke Jack. Thank you semuanya ya yang udah mau nonton, yang udah subscribe juga. Kalau suka konten ini boleh di like, kalau nggak suka boleh di dislike. Apakah kamu berhasil? Aku menemukan seorang wanita besar yang dirantai. Aku ingat proyek ini, mantan putri kota yang dijadikan eksperimen. Kami harus mengurungnya di sana karena para ilmuwan mulai kehilangan kendali pada proyek itu. Ceritakan lebih lanjut. Sekarang kami menjaganya tetap hidup dalam kondisi koma. Seseorang pasti menghentikan persediaan makanan. Pastikan dia mendapatkan makanan lagi atau ini bisa berakhir buruk, tidak masalah. Thank you semuanya yang udah menonton. Tadi sampai mana ya? Oh ya. Yang nggak suka boleh di dislike, tapi sebelum di dislike di like, atau di subscribe. Hampir salah ngomong. Dan yang belum subscribe juga, mohon subscribe-nya karena subscribe gratis guys, nggak bayar. Membantu aku menuju ke 10.000 subscribe. Oke, semuanya, thank you. Bye bye, see you next time. Dadah.